Hello? Mbak Wanti. Hah? Mbak Wanti ya? Maksudnya? Ini Mbak Wanti. Bukan. Ada yang bisa dibantu, Bapak? Kok di HP saya namanya Wanti ya? Nggak mungkin. Sampai dari mana, Mbak? Saman pingin kenalan atau saman cuma cari Wanti? Cari Wanti, kakak saya yang di Hong Kong. Wanti, kakak saya yang di Hong Kong. Oh, saya tidak tahu, Bapak. Tambah dari mana? Saman pingin kenalan atau cari Wanti? Kalau kenalan kita bisa bicara, tapi lah kamu cari Wanti dulu. Oke, Oke apa? kenalan, Kenalan, mau kenalan. kenalan. Oke, kenalkan nama saya Yuni, saya YouTuber Hong Kong dan secara langsung dan tidak langsung suaramu masuk di YouTube sama di Facebook dan begitu juga dengan nomormu. Ada yang bisa dibantu, Bapak? Oke, terima kasih. Itu aja. Iya. Oke, Terima bye-bye. kasih, Mbak. Bye-bye. Oke, saya tidak tahu ini adalah modus ataupun cuman pingin kenalan, Pak Tony ngeliatin aja karena denger suaranya cowok. Jadi, kok lamiana? Pan ye ke wan ke ke moi. Ke man ha wan ti ha mai wan ti. Oh man kai. Ha mai le song yu wan ti le ha mai song yu sik o je. Song yu gai xiu le ji ge ma. Iyo, mai o wan o moi. Iyo wa, kam le wan le moi la, sik o tin ma la. O mai, o song yu ji le me yan na pin do wa ge ma. Kam o gong ba ge tang, o hai yu ni a ma 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 ma. 咁你而家個把聲咧係 YouTube 噶啦，誒你想要問我乜嘢啊？跟住話哦唔係唔係唔係，即刻熄電話。其實好多個男人係咁樣咯，扮嘢。Jadi Bapak, suami saya cuma ngeliatin aja karena suaranya cowok kaget dia. Jadi buat teman-teman di luar sana jangan kegeeran kalau tiba-tiba ditelepon orang dan salah masuk dan lengcai, jangan percaya. Kenapa? Kalau lengcai, nggak mungkin dia akan nyari kamu di sini. Bener nggak? Yuk kok kayak tekin cak mui wan lagi mah itu. Halo, sih. Hai lah, kepan. Sorry pak, aku tintuti sama bapak. Wah lagi, kok tiup mau hekem, kok tiup mau isi cak. Aja thay lagi ya. Jadi buat teman buat teman-teman di luar sana lebih berhati-hati lagi ya, karena saya tidak tahu di luar sana seperti apa dunia persilatan itu semakin ganas atau semakin merajalela atau semakin bahagia. Saya nggak tahu. Jadi lebih baik berhati-hati aja. Laki-laki garangan itu sudah sering masuk di sini. Kenapa saya dulu saya nggak mau nanggepin, saya nggak mau ekspos, tapi kadang-kadang yang Indonesia itu telepon karena memang ada perlunya. Jadi saya nggak perlu suudon duluan bahwa laki-laki yang telepon saya itu pasti garangan. Tidak. Jangan GR Yun. Tidak semua garangan itu suka sama kamu Yun. Benar-benar. Karena itu saya tidak berani menggerkan diri saya. Karena itu saya berhati-hati. Jadi saya akan menanyakan apa ada yang bisa dibantu. Jadi saya tidak menanyakan dengan siapa ini. Kenapa saya selalu bilang, halo, ada yang bisa dibantu? Karena kenapa? Kalian telepon saya pasti butuh bantuan. Kalian telepon saya itu bukan cari majikan atau cari apa aja. Jadi semuanya butuh bantuan. Karena itu adanya saya di sini ini membantu. Tapi kalau sudah dikrecokin, dirusak mood saya sama garangan-garangan gak jelas itu ya, mohon bantuannya untuk membasmi. Jadi kalau hari ini saya bermarah-marah dengan garangan, berarti kalian juga harus. Kenapa? Biar kita tidak disepelekan oleh garangan-garangan Indonesia ini. Garangan-garangan yang sedang mencari uang. Garangan-garangan yang sedang mencari mangsa. Ini Pak Ijo sih, tok comet. Iya. Jadi saya selalu bilang, kalau hari ini saya bisa membasmi satu karangan, garangan, tapi nggak ada gunanya jika barangan ini tetap memangsa kalian. Jadi kalian harus sama, bareng sama saya untuk membasmi para garangan ini. Nyampe di sini bisa difahami, Mbak eh? Jadi kalau saya itu marah-marah sama garangan, bukan berarti kalian harus lembut. Terus habis itu video callan. Posisi mandi, posisi apa, teteknya diliatin, barangnya diliatin.
kalau laki-laki yang baik, koreksi saya kalau saya salah, laki-laki yang baik dan laki-laki yang ingin memperjuangkan kita, itu tidak butuh bentuk tubuh kita, tidak butuh memperlihatkan tetek kita pada dia, posisi kita masih belum kenal begitu, begitu jelas, masih belum kenal begitu rapat. Jadi kenapa? Kalau kalian sudah mengenal sangat rapat, itu nggak masalah. Tinci Pak Hesong Pinoma. Jadi kalau mengenalnya sudah begitu dekat, ya kak saya kurang tahu. Bisa berlanjut apa enggak? Tomai kati. Sumai. Oh ya. Sumai. Pak Hesong Pinoma Sumai. Jadi saya tidak ingin bicara mengenai. Ai song bin cha la zo mei hai de cha, gen ya la sa fa. Zhe de gu dao la san, gen ni men luo le ya, da yang ganggu. Tau su tau su. Bapak tau su. Ta ya. Sik ye yang ni ye le mun ha. Ha, pa pa cha. Di rumah sekarang pengganggunya dia, Mbak. Jadi saat kita ngobrol itu cuma dilihatin gue ini. Jadi kalau dulu yang enggak, misalnya saya oh iya jeng ini kok ya lihat enggak tahu ah. Pengganggu saya. Jadi buat teman-teman di luar sana lebih berhati-hati. Karena garangan-garangan di luar sana, saya tidak tahu apa yang terjadi. Lebih baik sebelum kita digarangin, lebih baik kita garangin dia. Maksudnya garangin dia bukan modus ya, garang gitu loh Mbak, bukan garangan. Kita harus lebih garang daripada garangan. Jadi jadilah wanita yang lebih berharga, jadilah wanita yang menghargai, biar nggak disepelekan laki-laki. Biar kita tunjukkan image pada orang-orang kita, pada orang-orang Indonesia bahwa TKW. Bukan cuma Hongkong ya, TKW Hongkong, tadi saya hampir ngomong kayak gitu. Tapi intinya TKW, tenaga kerja wanita Indonesia. TKW, tenaga kerja wanita Indonesia. Oke, takutnya saya salah ngomong. Tenaga kerja wanita Indonesia itu punya semangat yang hebat dan tidak mudah ditipu. Jadi jangan percaya dengan garangan-garangan, modus-modus, penipuan-penipuan itu. Jadi kita harus punya semangat, ayo bersatu, kayau. Untuk membasmi para garangan yang nggak jelas identitasnya. Jadi kita basmi bareng-bareng, penipuan kita basmi bareng-bareng. Saya tidak bisa bergerak tanpa dukungan dari kalian semua. Jadi buat teman-teman di luar sana, sukses selalu. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan bahagia.